Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jal di dalam majlis ilmu kita, di dalam kajian kita, yaitu kajian kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu kitab yang membahas tentang bekal untuk kita menghadapi kematian. Pembahasan kita masih pada bab yang ketiga atau poin yang ketiga, itu babun dzikrul mauti wal istidad lahu, bab mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Terakhir kita itu sampai pada menyebutkan hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah dari kita untuk mengingat kematian. Jadi kita disuruh untuk banyak mengingat kematian. Karena dengan kita mengingat kematian, niscaya di antara keutamaannya adalah kita akan senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjutkan kembali bab ini. Kalau di buku terjemahan tuh halaman 22. Ya. Pada bagian atas, yaitu faslun, pasal, kata penulis di sini, i'lam anna dzikrul mauti yuwarithu istisyari al-inziaj an hadhihi dari afaniyah, bahwasanya mengingat kematian itu akan memberikan pengaruh bagi diri kita. Apa pengaruhnya? Yaitu mengusir rasa was-was dan kecintaan terhadap dunia yang fana. Sebagaimana Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadis Sauban. Hadis Sauban, ketika Nabi ditanya tentang kenapa kaum muslimin itu banyak, akan tetapi mereka seperti buih yang ada di lautan. Maka Nabi SAW menyebutkan di antara sebabnya, karena kebanyakan kaum muslimin itu sudah terjatuh ke dalam penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Maka Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Maka dari hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya sifat dari orang mukmin itu tidak boleh cinta, terlalu cinta kepada dunia, dan tidak boleh takut akan kematian. Karena sifat dari cinta terhadap dunia dan takut akan kematian itu pada hakikatnya sifatnya orang-orang kafir. Sedangkan seorang mukmin kebalikannya. Nah, itu di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis Tsauban tersebut. Bahwasanya orang mukmin itu
pada hakikatnya bukan cinta kepada dunia dan takut mati. Coba kita lihat potret para sahabat. Mereka bahkan mencari yang namanya kematian itu dengan pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pergi berjihad, mereka melawan musuh. Ya, bahkan kita dapati sebagian para sahabat sudah luka parah tapi nyatanya tidak mati di medan jihad, namun matinya di atas tempat tidur mereka. Dan mereka berharap akan kematian itu. Berbeda dengan kita sekarang, kaum muslimin banyak. Indonesia saja mungkin 85%. Kalau kita berbicara seluruh dunia, persentase kaum muslimin banyak. Akan tapi banyaknya kaum muslimin itu tidak diimbangi dengan kualitas, hanya sebatas kuantitas. Banyak tok, tapi yang berkualitasnya sedikit. Dari sekian banyak kaum muslimin, yang bertauhid hanya beberapa persen saja. Sisanya syirik sama Allah. Ya, sisanya syirik. Dalam segala hal syirik. Enda dalam pekerjaan syirik, enda dalam menikah syirik, enda dalam pindah rumah syirik, enda segala hal syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana kita mau dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah menyebutkan, ya sallallahu alaikum dzullan, Allah akan senantiasa menghinakan kaum ini, ya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kita kembali kepada agama kita, ya, kembali kepada Allah, kita kembali kepada hakikat dari seorang mukmin, ya, cinta akan kematian, ingat akan akhirat, tidak terlalu sibuk dengan kecintaan terhadap dunia. Tapi perlu digarisbawahi, bukan berarti Islam itu melarang kita mencari dunia, tidak. Allah sebutkan wala tansa nasibaka minad dunia, jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia. Tapi menjadikan hati atau menjadikan kehidupan kita, orientasi kehidupan kita yang paling utama adalah dunia, itulah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang dilarang. Nabi menyebutkan la ba'sa bil ghina liman ittaqa, enggak apa-apa kaya, yang penting bertakwa. Bahkan orang mukmin itu disuruh kaya. Enggak boleh ada orang mukmin miskin itu. Disuruh kita kaya, tetapi kaya yang bertakwa kepada Allah, inilah kaya yang bermanfaat. Baik. Summa innal insana la yanfakku an halati dayyikun wasi'atun wa ni'matun wa mihnatun. Dan ketahuilah bahwasanya seorang mukmin itu akan selalu berada pada dua posisi. Akan selalu berada pada dua kondisi. Yang pertama, kondisi yang sifatnya dayyik, kesempitan dan kelapangan. Ada orang lapang, ada orang yang sempit. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Kehidupan manusia itu diputar sama Allah. Kadang di atas, kadang di bawah. Dikebalik, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita merasakan kesedihan, akan ada kalanya kita merasakan yang namanya kebahagiaan. Karena hidup di dunia itu tidak ada yang sifatnya sempurna. Tidak ada yang abadi. Semua sifat, segala sesuatu di dunia ini sifatnya fana. Sifatnya itu sementara. Ibarat kata seorang makan, rasanya itu hanya sampai kerongkongan. Lewat kerongkongan sudah gak ada rasanya. Itulah dunia. Kalau ingin melihat hakikat dunia, lihat dari sesuatu yang kita makan. Masuk melewati kerongkongan, sudah tidak ada lagi rasanya. Yang tersisa adalah ya sudah, tinggal kita mengeluarkannya saja. Itulah dunia. Berada pada kesempitan, berada pada kelapangan, atau berada pada nikmat ataupun ujian. Oleh karena para ulama pernah menyebutkan tiga hal yang tidak pernah luput dari kehidupan manusia dan akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tapi perkara yang pertama yang lebih banyak. Yang pertama adalah nikmat. Ini adalah perkara yang tidak akan pernah luput dari kehidupan manusia. Nikmat Allah senantiasa akan meliputi kehidupan kita. Yang kedua yaitu musibah. Kalau kita bandingkan musibah dengan nikmat secara persentase, jauh. Sebulan itu belum tentu ada musibah. Ya, setahun itu mungkin bisa dihitung kali, bisa dihitung mungkin, bisa dihitung jari berapa kita mendapatkan musibah. Tapi nikmat Allah,
Allah tegaskan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, mau dihitung nikmat Allah itu tidak akan bisa, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Tapi musibah sedikit, musibah yang Allah berikan kepada kita. Namun ketika musibah datang, yang banyak dilupakan, yang diingat cuma yang sedikit. Lupa sama nikmat Allah yang banyak. Ya. Nah, itulah kehidupan manusia. Ya. Diberikan nikmat, diberikan musibah, tapi nikmat yang paling banyak, musibah itu hanya sedikit. Apa sih tujuannya? Kenapa kita diberikan musibah? Kenapa tidak nikmat terus? Supaya kita ini tidak menjadi hamba yang lalai, tidak menjadi hamba yang ghaflah, terjatuh ke dalam kelalaian. Jadi perlu untuk diingatkan. Ya. Nah, coba lihat ketika kita sudah mulai lalai, diberikan nikmat sama Allah, ya sudah mulai terbuai dengan nikmat itu, Allah ingatkan kita, Allah tegurkan kita dengan musibah. Dan musibah itu tidak terlalu harus besar. Kadang-kadang musibah itu berupa musibah yang kecil, ya, supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana fi hali dhaikin wa mihnatin fadzikrul mauti yashulu alaihi ba'da ma huwa fihi, maka tatkala seorang berada dalam kesempitan dan ujian, ini merupakan kondisi yang paling mudah seorang itu ingat mati. Tapi coba kalau kita berada dalam kondisi kelapangan dan nikmat, jarang orang ingat mati, lupa mati sudah itu. Ya. Coba kita dihadapkan sama nasi mandi isi kambing itu, lupa mati kita. Tidak usah mati dah, kolesterol lupa sudah itu. Ya. Lupa kolesterol ya makan aja. Habis makan, ya Allah kolesterol gue gitu. Ujungnya gitu, makan dulu. Selesai makan baru ingat. Orang kalau sudah dalam kondisi nikmat lupa segalanya. Makanya kan kisah Hanzalah radhiyallahu taala an. Dia ketika pulang ke rumah, ketemu sama istri, kumpul sama istri sama anak-anaknya. Ya. Bahagia. Tiba-tiba dia keluar rumah, nafaqah Hanzalah, munafik Hanzalah ini. Teriak keliling Madinah. Hanzalah munafik. Bingung, dikira ada kebakaran apa gitu kan. Hanzalah munafik Hanzalah ini dipanggil sama para sahabat. Kenapa? Ya, Hanzalah ini munafik katanya. Datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kita ini kalau kumpul sama keluarga lupa akhirat, lupa sama kematian. Kalau kumpul sama engkau, surga neraka itu di hadapan mata. Kata Nabi, ya begitulah kehidupan. Emang begitulah kehidupan. Orang kalau sudah kumpul sama keluarga, orang kalau sudah kumpul dengan ya anaknya, istrinya, lupa sama kematian, lupa sama perkara akhirat. Yang ada adalah kesenangan-kesenangan dunia. Tapi coba kalau kita dalam kondisi majelis ilmu seperti ini, ingat mati semua. Ya. Ingat mati kita. Nah, inilah dunia. Hakikat dari dunia. Ya. Makanya supaya kita tidak lalai, diingatkan sama Allah. Maka tatkala kita diingatkan, ada dua orang, ada dua tipe manusia. Mereka yang sadar akan hal itu diingatkan kepadanya, atau mereka yang acuh tak acuh dan tidak mau diingatkan. Kalau kita acuh tak acuh dan tidak mau diingatkan, itulah yang Allah menyebabkan itu, menyebabkan diri kita tuh terjatuh dalam istidrot. Apa istidrot itu? Dibiarkan begitu saja. Sudah, wes karapmu. Tapi kalau sudah mendapatkan musibah, fala talumanna illa nafsa, jangan salahkan Allah. Kayak sekarang nih, kita sedang diingatkan oleh sebuah peristiwa kayak Semeru misalkan, pandemi belum berakhir. Ada dua golongan di situ. Ada orang yang mau sadar akan hal itu, atau dia tidak mau sadar dan dianggap itu suatu hal yang sudah biasa-biasa saja. Dan hal ini akan berdampak kepada dua orang ini. Kalau mereka adalah orang-orang yang sadar, mereka kembali kepada Allah. Ya, mereka tidak akan mencari kambing hitam. Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang tidak sadar, diingatkan akan kematian, diingatkan akan perkara akhirat, itulah yang menyebabkan mereka mencari kambing hitam itu. Ya. Nah, tinggal kita posisinya yang mana tuh, pilih yang mana. Ya.
mau mau sadar atau tidak sadar. Masa kudu harus disiram air dulu baru sadar itu kan? Padahal kalau kita pikir aja mas kalian ya, musibah yang Allah turunkan kepada kita, kesempitan yang Allah berikan kepada kita, itu enggak perlu harus banyak-banyak, sedikit kalau kita orang mukmin itu bisa menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman saja enggak perlu harus diingatkan dengan musibah yang besar. Kesandung batu aja harusnya sudah ingat sama Allah. Harusnya begitu sebenarnya. Ya. Tapi coba kalau orang yang mereka itu jauh dari Allah, mereka orang yang tidak pernah memiliki orientasi akhirat, kesandung batu, yang disalahkan batunya, ngapain kok batu di sini kata? Ya batunya dari dulu ya di situ kok disalahkan batunya. Baik. Jadi kalau dalam kondisi yang sempit itu gampang ingat kematian. Wal mautu as'abu minhu au fi hali ni'matin wasi'atin fa dzikrul mauti yamna'uhu minal iktirari biha wassukun ilaiha. Tapi coba kalau dalam kondisi lapang, dalam kondisi kita itu bergelimang nikmat, ngingat mati ada boro-boro cuma. Itu tadi. Jangankan ngingat mati, ngingat penyakit aja lupa kita itu. Kalau sudah ketemu sama, saya punya teman itu punya penyakit diabetes kalau nggak salah. Tapi kalau sudah ketemu nasi mandi lupa penyakitnya itu, sama kambing pokoknya itu. Apa ya subhanallah. Ini selesai makan, alhamdulillah baru, aduh, ini kayaknya kambuh ini. Lupa gitu kan? Lupa dia. Apalagi kalau nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi kalau dalam kondisi kita bergelimang nikmat, kita bergelimang kemudahan, kita lupa akan segalanya. Jangankan lupa akan kematian, sama Allah saja bisa lupa. Coba lihat orang-orang yang Allah berikan dunia baru sedikit, dibukakan pintu dunia baru sedikit, langsung dengan sombongnya, ya dia mengatakan, oh ini adalah hasil jerih payah dan keringat saya selama ini. Qarun, coba lihat Qarun itu. Antum tahu kisah Qarun itu jemaah? Qarun itu dulu adalah orang yang taat beribadah sama Allah, berdoa sama Allah, sholat, senantiasa ikhlas kepada Allah. Allah ingin uji dia, dibukakan pintu dunia sedikit. Bagi kita banyak apa yang dimiliki sama Qarun, tapi bagi Allah itu sedikit. Allah bukakan pintu dunia sedikit bagi Qarun itu. Sedikitnya saja sudah seperti itu harta kekayaannya. Bagaimana kalau buka yang lebih lebar? Sedikit Allah buka pintu kekayaan bagi Qarun, menjadikan dia lupa, lalai, bahkan kufur kepada Allah. Gimana dengan kita yang hanya kecil Allah bukakan dunia ini kepada kita, ya. Tapi masya Allah sombongnya bahkan lebih besar daripada kesombongan si Qarun, ya. Lupanya lebih lupa daripada si Qarun. Qarun itu orang yang sangat alim dulu, ya. Ibadah sama Allah, berdoa. Maka disebutkan dalam kisah Israiliyat itu, Qarun ini adalah orang yang memang gak punya apa-apa, tapi secara ibadah, secara penyerahan diri sama Allah luar biasa. Allah buka sedikit dari pintu dunia kepadanya, menjadikan dia lupa dan lalai dari mengingat kematian dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi ketika kita lalai dan lupa? Maka Allah pun menenggelamkan dia. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Maka meskipun kita dalam kondisi diberikan nikmat sama Allah, berusaha untuk kita itu mengingat akan kematian. Walaqad ahsana man qala, maka sungguh indah, maka sungguh baik apa yang dikatakan oleh seseorang, wadhkur mauta tajid rohatan fit dikaril mauti taksirul amali. Ingatlah akan kematian, niscaya engkau akan mendapatkan ketenangan, dan dengan mengingat kematian akan mampu mencegah dari panjangnya angan-angan.
Orang panjang angan-angan karena lupa kematian. Orang tidak tenang karena lupa akan kematian. Nabi pernah menyebutkan, siapa yang cerdas? Nabi mengatakan yang cerdas itu yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Itu orang cerdas. Kenapa kok dikatakan orang mati itu, orang mengingat mati itu dikatakan orang cerdas dan mempersiapkan diri dari kematian itu termasuk orang cerdas? Karena dia tahu kehidupan setelahnya lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dek pendek dunia nih jemaah. Sudah sering saya katakan sama antum, pendek dunia ini. 60 tahun, 70 tahun. Sebentar. Tapi kehidupan akhirat, Nabi dari tahun 11 Hijriah sampai sekarang 1432 tahun Nabi menanti kematian, menanti datang harinya kiamat. Belum datang tuh hari kiamat tuh sampai sekarang tuh. Kalau kita mau head to head ya, ya, amal yang kita siapkan, sejak kapan sih kita siapkan amal itu? Paling mulai umur 20, taruhlah paling banter umur 15 tahun, meninggal umur 75 tahun. Kira-kira berapa tahun? 60 tahun kan? 60 tahun amal yang kita siapkan, kita secara kasarnya ikhlas semua, nggak ada riaknya, ya. Ikhlas semua pokoknya, nggak ada riaknya. 60 tahun kita siapkan amal untuk menghadapi kehidupan kubur saja itu kurang banyak, apalagi menghadapi kehidupan padang mahsyar, kurang banyak gitu. Ya. Ini yang umurnya dimaksimalkan semua loh, kehidupannya itu dengan ibadah. Lah bagaimana kalau orang nggak memaksimalkan kehidupannya dengan ibadah? Yang punya slogan kecil dimanja, tua apa muda foya-foya, tua kaya raya, mati melebu surga itu. Terus gimana menghadapi kematiannya? Gimana menghadapi kehidupan alam barzahnya? Gimana menghadapi kehidupan padang mahsyarnya? Amal apa yang mau dia bawa? Utsman bin Affan saja yang sudah dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga, masih bisa nangis, masih bisa takut untuk menghadapi kematian. Sering kita sampaikan hadis yang berkaitan dengan itu. Ketika Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari 3 sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar dan Utsman, yang menjelaskan tentang Utsman itu sampai bengong, ya, tidak sadar ada Umar lewat mengucapkan salam karena dia memikirkan tentang kehidupan dia setelah kehidupan dunia. Padahal sudah dijamin surga loh Utsman itu, sudah dijamin surga sama Allah. Al-mubasyyaruna bil jannah, orang yang diberikan kabar gembira oleh Allah berupa masuk ke dalam surga, masih bisa nangis sampai basah jenggotnya mengingat akan bagaimana nanti kondisi dia di hari kiamat, bisa selamat atau tidak. Masih bisa nangis, masih bisa membasahi jenggotnya dengan air matanya. Lah bagaimana dengan kita? Belum dijamin surga. Ya, tempat di dalam surga saja kita belum tahu bagaimana. Amal ibadah yang kita lakukan ini benar-benar sudah diterima sama Allah atau tidak? Kalaupun kita beramal banyak ikhlas atau riaknya, tapi dalam menghadapi kematian, di dalam mengingat kematian justru biasa-biasa saja. Harusnya kita lebih utama untuk mengingat hal itu jemaah. Bukan hanya ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, yang muda-muda pun harus. Karena belum tentu menjamin yang sudah tua itu yang cepat mati, enggak. Bisa jadi yang lebih muda itu yang duluan mati. Banyak yang seperti itu. Ya. Wa kam min fata amsa wa asbaha dahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak para pemuda yang masih mereka itu mengira kehidupannya akan lebih panjang, melihat orang-orang yang sudah senja itu seolah-olah oh dia akan mati sebentar lagi. Ternyata tidak. Ternyata yang muda ini yang duluan mati daripada yang tua. Nah, maka di sini dikatakan mengingat kematian itu akan mendatangkan ketenangan.
Tapi sebaliknya, lupa mati itulah yang menyebabkan kita tidak tenang. Dan dengan mengingat kematian, niscaya itu akan mampu mencegah kita dari memiliki angan-angan yang panjang. Karena salah satu sebab kenapa kita takut akan kematian, yaitu memiliki angan-angan yang panjang. Usia 60 tahun akan begini, 65 tahun harus begini, 70 tahun begini, 75 tahun begini. Ya, sudah punya perencanaan, tapi dia lupa. Ya, dia lupa kalau dia memiliki batas untuk dia hidup di atas muka bumi ini. Tidak bisa semau kita. Semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian disebutkan di sini, wal mautu laisa lahu sinnun ma'lum. Kematian itu tidak ada tanda yang pasti. Artinya ciri-ciri pasti tentang kematian itu tidak ada. Ya. Cuma satu sih yang pasti. Adanya sakaratul maut, itu aja. Yang lainnya tidak ada. Artinya orang sehat pun bisa saja mati tanpa sebab. Bisa mati secara mendadak. Makanya Nabi SAW menyebutkan di antara min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat itu adalah mautul fuj'ah. Banyaknya orang mati yang tiba-tiba. Ini tanda-tanda kiamat. Mati tiba-tiba. Kita lihat ya, segar, bugar, sehat, tahu-taunya meninggal. Itu tanda-tanda kiamat, tapi yang sifatnya kiamat kecil. Ya. Banyak orang mati tanpa sebab, mati secara tiba-tiba, mautul fuj'ah namanya. Ya. Jadi tidak ada tanda yang pasti. Wala zamanun ma'lumun, tidak ada waktu yang pasti. Maksudnya ya, seorang pasti akan mati kalau sudah usia 65 tahun itu pasti mati gitu kan. Kalau sudah sampai 65 tahun pasti mati. Enggak seperti itu. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, atau bisa secara on time. Ya, Nabi hanya mengabarkan secara umum, umur umatku 60 sampai 70. Itu range-nya. Ada yang bisa lebih, ada yang kurang. Tapi tidak ada patokan pasti itu. Ya. Pasnya berapa Ustaz? Tidak ada. Pasnya berapa itu tidak ada. Setiap manusia memiliki masa yang berbeda-beda, tidak sama. Kita yang ada di sini saja, belum tentu kita akan mati pada usia yang sama semua. Tidak. Mungkin bisa jadi ada di antara antum yang sekarang sudah umur 70, mungkin meninggalnya nanti 71 atau 72, kita tidak ngerti. Atau kita yang umurnya 50, mungkin tidak sampai 70, kita sudah meninggal dunia. Intinya tidak ada patokan yang pasti secara usia, secara umur, tidak ada. Karena kematian itu bisa datang kapan saja, usia berapapun kematian itu bisa datang. Karena Allah telah menggariskan kepada manusia itu berbeda-beda sebelum kita dilahirkan di atas muka bumi ini. Jadi tidak ada waktu yang pasti. Ya. Wala maradun ma'lum, tidak pula karena penyakit yang pasti. Maksudnya, oh kalau dia terkena penyakit ini pasti mati. Tidak mesti. Ya. Tidak mesti. Ada orang yang tidak kena penyakit itu meninggal juga dalam kondisi yang masih sehat, segar, bugar, tidak ada penyakit mungkin. Ya. Jadi itu bukan suatu kepastian. Bukan suatu tanda yang pasti. Ya. Kalau tanda yang pasti itu sudah baku gitu loh. Ya. Kayak contoh 1 + 1 = 2, itu sudah pas. Pasti, itu pasti itu. Kalau antum bilang 1 + 1 = 3, nah itu masuk ke dalam ilmu tasawuf berarti. Orang tasawuf itu, antum belum pernah belajar tasawuf ya? Oh, saya pernah dulu. Akhirnya saya didebat gara-gara itu tuh. Buat makalah tentang sufi. Tapi seru loh di debat masalah sufi itu. Akhirnya kita tahu ternyata bodoh mereka itu. Susun makalah tentang sufi, saya jelaskan bagaimana sufi itu. Ya subhanallah. Kalau ada yang bilang 1 + 1 = 3, 4, itu salah satu contoh orang sufi.
akidahnya tasawuf begitu. Akidahnya tasawuf seperti itu. Makanya benar kata Imam Syafi'i, tidaklah seorang belajar ilmu kalam, ilmu tasawuf di pagi hari, pasti sore harinya sudah bukan bodoh lagi, gila. Gila dia. Benar. Dan itu terjadi di depan mata saya. Ya. Ini mahasiswa loh itu. Pasca sarjana. Ya. Dari luarnya waras, tapi secara pemikiran ya, enggak waras. Nah, itu contoh ilmu pasti. Nah, kematian itu enggak ada ya pastinya. Pastinya berapa? Ya, sakit. Kalau sakit ini pasti meninggal. Enggak mesti. Enggak harus. Ya. Tidak harus. Cuma yang Allah kabarkan kepada kita bahwasanya kematian itu dia memiliki tanda-tanda. Ya. Tandanya gimana? Kalau dia husnul khotimah, maka tandanya di akhir-akhir kehidupannya dia termasuk orang-orang yang suka beramal soleh. Tapi kalau dia adalah orang yang mendapatkan sul khotimah, itulah yang menyebabkan dia itu kalau di akhir kehidupannya justru banyak melakukan perbuatan maksiat. Itu toh. Tapi kalau pastinya kita tidak tahu. Ya. Tidak ada pastinya. Wadzalika liyakuna al-mar'u ala ahbati min dzalika musta'idan lidzalik. Oleh karena itu, kenapa hal yang demikian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada patokan pasti, supaya kita ini selalu waspada dan senantiasa mempersiapkan diri. Ya. Ibarat kata main bola kan jelas 2 kali 45 menit jelas habis ya sudah selesai. Kalau kehidupan dunia enggak. Ya. Jadi kita itu harus senantiasa mempersiapkan diri, setiap saat harus selalu mempersiapkan diri dengan bekal. Tidak boleh ada waktu yang lost dari kita menyiapkan bekal diri kita untuk kehidupan akhirat. Tidak boleh ada itu. Ya. Oleh karena ya, ketika seorang mau benar-benar memperhatikan kehidupannya di dunia ini, jemaah sekalian, maka kita akan mendapati kehidupan kita sebenarnya waktu kita itu tidak ada yang terbuang percuma, kecuali pasti terisi dengan ibadah. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya isinya dengan ibadah. Dan tidak ada di dalam agama lain seperti ini. Contoh, kita contohkan ya. Bangun tidur kita disuruh baca doa, itu sudah ibadah sama Allah. Baca doa, setelah itu apa yang kita lakukan? Kita disuruh untuk pergi mempersiapkan diri. Kalau bangunnya sebelum subuh ya sudah kita sholat tahajud terlebih dahulu, sholatul lail terlebih dahulu. Setelah itu apa yang dilakukan? Ya persiapan sholat subuh, berangkat ke masjid sholat subuh. Setelah sholat subuh apa yang dilakukan? Ya tunggu waktu syuruk dengan ibadah yang lainnya. Ya. Ketika datang waktu syuruk kita sholat, ketika selesai sholat syuruk mungkin kita mau kerja, silakan berangkat kerja. Kerja itu juga ibadah kalau kita meniatkannya, satu untuk mencari nafkah bagi keluarga, yang kedua untuk menunaikan amanah kita sebagai pegawai. Itu ibadah. Istri di rumah banyak ibadahnya. Dia mengurus rumah tangga dengan niat dia berbakti sama suami, itu ibadah. Makanya kata para ulama, andaikan kita itu mengetahui tentang bagaimana hakikat kehidupan kita, baik laki-laki atau perempuan, tidak ada satu waktu itu terbuang kecuali terisi dengan ibadah kepada Allah. Namun itulah yang terjadi dalam diri kita. Fitnah dunia masuk ke dalam diri kita, menyebabkan kita itu akhirnya lalai dari kita memperbanyak ibadah. Akhirnya banyak isinya apa? Ngobrol. Ya ngobrol gak jelas sudah. Cangkruan, ngobrol gak jelas. Ya. Ustaz berarti gak boleh ngobrol. Bukan gak boleh ngobrol. Silakan ngobrol itu. Tapi kalau terlalu berlebihan ngobrolnya, dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Ini burung hantu ini. Burung hantu masih ada istirahatnya. Ini dari pagi ketemu pagi lagi ngobrolnya. Tidak secara offline, secara
online, lanjut online. Oh, luar biasa. Buka HP terus, lanjut online. Bukan tidak boleh, Nabi ngobrol, Nabi itu ngobrol, Nabi bercanda, Nabi itu berbincang-bincang sama sahabatnya, tapi memiliki batasan. Ya. Ustaz ruwet ya, hidup ini enggak ruwet, kita yang membuat diri kita ruwet itu. Andaikan kita berjalan sesuai aturan Allah Ta'ala, mudah. Kayak kita gitu loh, kena tilang, kok ruwet sekali kena tilang sih? Iya, karena kita melanggar lalu lintas, coba taat lalu lintas, enggak kena tilang kita. Simpel sebenarnya. Yang menjadikan ruwetnya diri kita sebenarnya. Aturan Allah tuh enggak ruwet. Aturan Allah tuh mudah, gampang. Cuma manusia yang membuat menjadi ruwet. Nah, gitu aja. Kayak aturan manusia itu loh, ada lalu lintas, ada lampu merah ya berhenti. Ya. Nanti lampu merah diterobos kena tilang. Oh, polisi cari uang katanya. Ya siapa suruh langgar lampu merah? Yang suruh langgar lampu merah ya antum. Oh, kita disuruh berhenti kok. Nah, ya kayak gitu. Hidup itu begitu. Aturan Allah itu ya, itu aturan yang sangat sempurna. Tidak ada yang ruwet dalam aturan Allah. Cuma yang membuatnya ruwet adalah diri kita sendiri. Itu saja. Wa kana ba'dus solihin yunadi bilaili ala suril madinah, ala suaril madinah. Dan sebagian orang-orang soleh, mereka berseru di dinding-dinding kota pada malam hari. Ar-rahil, ar-rahil. Mereka berjalan-jalan di malam hari. Waka falamma tuwfiya faqad sautuhu amiril madinati fasala anhu. Maka ketika wali kota mereka, atau ketika ia meninggal dunia, orang soleh ini, wali kota mereka merasa kehilangan suara itu. Lalu ia menanyakannya, maka dikatakan dia telah meninggal dunia. Jadi ada orang soleh yang selalu menyeru di balik dinding-dinding di kota tersebut, ya, berjalan mengajak manusia untuk kepada kebaikan. Ketika dia meninggal dunia, wali kotanya merasa kehilangan. Ditanya, mana sih orangnya, ya, sudah meninggal. Maka tatkala dia meninggal dunia, maka wali kota ini mengucapkan syair. Dulu tuh ya, wali kota itu jamaah sekalian, dalam Islam itu orang yang boleh menjadi pemimpin itu adalah orang yang satu, punya jiwa kepemimpinan, yang kedua punya kemampuan memimpin, yang ketiga mereka itu paham akan agama. Itu di zaman dulu, di zamannya kerajaan Islam, di zamannya Islam berjaya itu loh. Maka coba lihat contoh seorang khalifah dan ulama, Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu khalifah, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki leadership, dan beliau seorang ulama. Harusnya pemimpin itu seperti itu sebenarnya dalam Islam itu. Makanya Umar, Abu Bakar ketika mengangkat gubernur di wilayah-wilayah yang telah dimerdekakan oleh mereka, itu tidak mengangkat orang-orang yang tidak alim. Mereka mengangkatnya orang-orang alim. Contoh di Mesir, siapa yang diangkat? Amr ibn As. Amr bin As diangkat di Mesir. Cerdas, pintar dalam urusan agama. Oh, mana urusan politik? Paling jago Amr itu. Itu dulu waktu masih jahiliyah, jadi delegasi utamanya orang-orang Quraisy untuk melakukan negosiasi. Termasuk ketika ingin memulangkan para muhajirin yang pergi ke Habasyah. Akhirnya kan dia dialog dengan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu terkait Isa bin Maryam itu. Tapi dia kalah hujah. Tapi secara cerdas dia. Ya. Makanya ketika dia masuk Islam, ya, Nabi memposisikan dia sebagai delegasi ulung dari umat Islam. Cerdas. Nah, begitu para khalifah dulu mencari pemimpin. Jadi cari gubernur di sini orang yang paham agama dan paham ilmu kepemimpinan di sini, begitu dia. Ya. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat itu tidak akan lepas dari dua hal ini. Masalah
mengatur secara administratif, dan yang kedua pasti ada urusan agamanya. Pasti ada urusan agamanya. Dan seorang pemimpin harus punya dalam masalah itu. Ya, harus ada. Namun itu mulai hilang dalam diri kita sekarang. Mulai hilang. Ya. Mulai tidak ada. Nah, itu semoga nanti ke depannya kita dianugerahkan pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang paham akan agama, kemudian juga mereka memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Ya. Kalau mereka memiliki keduanya, makmur rakyat itu. Tapi kita mulai dari diri kita sendiri pertama kali. Faqala, maka dia mengatakan, mazala yalhaju bil rohili wa dzikrihi hatta anakha bi babihil jamalu. Dia yang setiap malam berseru mengingatkan manusia dari kematian, dan unta-unta pun yang mendengar seruannya. Fa asabahu mutayaqqadan mutashammiran dha uhbatin lam tuliha al-amalu. Akan tetapi, ya, sekarang apa yang terjadi? Dia pun telah pergi dan suara itu pun tidak ada kembali untuk kita dengar. Jadi tidak ada lagi yang mengingatkan. Ya, kehilangan dari orang-orang yang mengingatkan akan kematian kepada kita. Nah, ini makanya ketika masih ada orang yang mengingatkan kita akan kematian, itu berarti tanda kebaikan bagi kita. Ya, tanda kebaikan. Ya, dan terkadang ya pengingat itu datang dari hal-hal yang terkadang kita tidak sadar itu merupakan sebab kita itu disuruh untuk mengingat kematian oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita lanjutkan sedikit. Wa qala At-Taimi, berkata At-Taimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan, syai'ani qata'a aini ladzatid dunya. Ada dua perkara yang bisa memutus kelezatan dunia dariku, kata Ibrahim At-Taimi, salah seorang ulama tabi'in. Apa itu? Yang pertama, dzikrul maut, yaitu seorang mengingat kematian. Orang kalau ingat mati, dia akan terputus darinya kelezatan dunia karena dia akan sibuk untuk mempersiapkan diri. Yang kedua, ini dia yang kedua. Ini lebih dahsyat lagi. Wa dzikrul mauqifi baina yadayillahi ta'ala, yaitu mengingat akan kita nanti diberdirikan di hadapan Allah. Ingat, kita akan diberikan di zaman sendiri. Satu-satu. Jadi kita akan disidang sama Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya yaumul hisab, ada namanya yaumul mizan. Ada namanya yaumul jaza. Jadi banyak rentetan hari kiamat itu ya. Yang pertama itu yaumul ba'ats, dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ada namanya yaumul hasyr, yaitu dikumpulkan. Jadi dibangkitkan dulu, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan masuk ke dalam yaumul jaza, hari pembalasan. Apa sih maksudnya hari pembalasan itu? Yaitu kita dibalas, kita punya zalim sama orang, dibalas dulu. Kita pernah ngadu ayam, ayamnya ngadu kita. Yang pernah ngadu jangkrik, krik-krik gitu kan. Nanti jangkriknya, ayo maju gitu kan. Gitu. Jadi kita diadu dulu nanti. Setelah itu selesai, masuk ke dalam namanya yaumul hisab. Mulai ditimbang nih. Yang maksudnya yaumul hisab itu, kita tuh dihisab sama Allah. Setelah kita dikeluarkan semua nih, dosa, zalim kita segala macam. Dihisab semua. Dihisab kita. Gimana? Ditanya sama Allah nanti. Dihadirkanlah saksi. Saksi itu dua malaikat di kanan dan di kiri. Ada dua saksinya. Jadi punya saksi. Allah itu tidak zalim. Nah, di saat itu lisan dikunci, yang berbicara anggota tubuh yang lain. Mata bicara, tangan bicara, kaki bicara, telinga bicara. Kecuali mulut. Tidak akan ada waktu pembelaan dulu. Nanti ada waktunya. Mereka kan bersaksi semua nih. Ya Allah, aku dulu dipakai untuk memegang yang haram,
Ya Allah, aku dipakai untuk berjalan ke tempat yang haram. Telinganya bilang, ya Allah, aku digunakan untuk mendengar yang haram. Ngomong semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yauma la turaduna la tahfa minkum khafiya." Hati-hatilah pada satu hari yang kalian tidak akan ada sesuatu yang disembunyikan oleh Allah, semuanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari di mana kita akan dihisab. Setelah dihisab barulah ditimbang, yaumul mizan namanya. Ditimbang amalnya. Ya. Ya, buat timbangannya nih. Oh, berat yang kiri. Nah, coba lihat ketika Allah berat yang kiri, ketika timbangan itu berat yang kiri, Allah tidak semerta-merta sudah lemparkan neraka. Tidak. Allah menyuruh malaikat itu mencari. Coba lihat, mungkin ada amalannya yang ketelisut katanya. Allah itu maha baik, jemaah. Ya, kurang baik apa coba Allah sama kita itu? Sudah berat tuh timbangan, daun timbangan kiri ini masih disuruh cari. Ada enggak amalannya lagi dia? Coba carikan. Siapa tahu kalian itu lupa nulis gitu kan. Ya. Makanya disebutkan di dalam beberapa riwayat, ada orang yang amalnya sedikit, ternyata dia punya tabungan doa yang banyak. Karena tabungan doa yang banyak, akhirnya doa itu menjadikan timbangan amalnya menjadi berat. Yang tadinya yang kiri yang berat, doanya banyak menjadi kanan yang berat. Jadi Allah tuh tidak zalim. Allah tuh tidak zalim. Nah, kata Ibrahim At-Taimi, ada dua hal yang menyebabkan aku itu bisa lupa terhadap dunia. Mengingat mati dan mengingat tatkala kita diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berdiri satu-satu. Ya. Kita akan dituntut oleh istri kita, dituntut oleh anak kita, dituntut oleh orang-orang yang pernah kita zalimi. Ya. Ustaz, masa istri nuntut kita? Nuntut istri itu. Apalagi istri yang tidak pernah kita ngajarkan ilmu agama kepada dia. Nuntut dia. Amr ibn Qais al-Mula'i, beliau pernah mengatakan begini. Ketika beliau mengomentari firman Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah kan berfirman, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Kata Amr ibn Qais al-Mula'i, apa kata beliau? Menjelaskan, innal mar'ata latukhasimu zawjahu yawmal qiyamati indallah. Sesungguhnya seorang wanita itu akan menggugat suaminya di hadapan Allah di hari kiamat. Digugat. Ya. Jadi istri akan menggugat suaminya. Antum pernah lihat kan dunia sering istri menggugat suaminya dalam sidang perceraian kan gitu kan? Ya, banyak. Itu baru kehidupan dunia. Ini kita tidak berbicara dunia. Kita berbicara akhirat sekarang. Ya. Di dunia saja kita masih bisa kena gugat sama istri kita. Gugat, oh kamu begini. Apalagi misalkan suaminya itu ya tidak memenuhi kebutuhan apa yang digugat. Oh, ini suamiku begini, dibawa ke pengadilan. Ya. Nah, ini pengadilan dunia. Ah, ini besok akhirat ini. Istri yang gugat dia. Ternyata orang yang selama ini kita, masya Allah, kita cintai, kita sayangi, kita bersama-sama pergi, menghabiskan waktu bersama-sama, ternyata gugat kita di akhirat. Yang lebih bagusnya gugatannya, ah, coba untuk dengar gugatannya nih. Kata Amr bin Qais, apa gugatan istri kepada kita? Kata istri, hadza zauji la yu'allimuni wa la yu'addibuni wa ya'tini bihubzis suq. Ini suamiku, ya Allah, enggak pernah ngajarin aku agama, enggak pernah ngajak aku ke pengajian, itu enggak pernah. Aku maksiat dibiarkan. Aku enggak salat wis karepmu. Ya. Enggak pernah ngingatkan. Ya. Yang dia ngingatkan itu apa? Sayang, sudah makan belum? Dek, jangan lupa minum obat ya. Itu yang diingatkan. Tapi jarang mengingatkan. Nelpon. Sudah sholat duhur belum? Ya. Sudah sholat asar belum? Jarang suami yang seperti itu.
Karena dia lupa ngajarin istrinya tentang itu, dituntut sama Allah Subhanahu wa taala. Dituntut sama istrinya di hadapan Allah. Ini istri, ini suamiku nih, Allah enggak pernah ngajarin aku agama itu. Iya. Enggak pernah nasihati aku. Aku enggak pakai jilbab, ya dibiarkan. Bahkan dengan bangganya suami memamerkan aku di hadapan halayak ramai. Enggak pernah ngajarin aku adab. Etika enggak pernah ngajarin aku. Apa yang dia fokuskan? Hanya fokus untuk memenuhi kebutuhan dunia. Iki lho, Dek, belanjamu bulan ini. Ini lo kebutuhanmu untuk bulan ini. Itu toh sibuknya. Padahal tanggung jawab kita sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, bukan hanya mencukupi dari urusan dunia. Kita itu hanya fokus dari sifat lahiriahnya, tapi lupa akan kebutuhan rohaninya. Nah, ini menyambung dari apa yang dikatakan oleh Ibrahim At-Taimi, bahwasanya kita akan berdiri di hadapan Allah, dan salah satu orang yang akan menggugat kita adalah istri kita. Apalagi baru istri lo itu, anak lo. Mau coba kita perhatikan firman Allah dalam surat Abasa itu. Apa kata Allah? Fa idza ja'atis sakha, ketika tiupan sangkakala itu ditiup. Maksudnya tiupan sangkakala yang dimaksudkan di situ, karena rentetan setelah itu ayatnya apa? Yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan lari dari saudaranya. Para ulama menafsirkan tiupan sangkakala di situ yang disebutkan adalah tiupan sangkakala yang kedua, ketika semua manusia dibangkitkan, yang disebut dengan nafhatul ba'ats istilahnya. Ketika semua dibangkitkan, akan dikumpulkan. Nah, kita lari dari keluarga kita, lari dari istri kita, lari dari anak kita, lari dari teman kita. Kenapa sih kalau kita lari? Kata para ulama, yaitu tidak mau dituntut, tidak mau digugat. Gak ada lagi yang peduli. Oh, misalkan dibangkitkan, gak ada ceritanya besok itu, Ustaz, kira-kira nanti kalau kita dibangkitkan, ada gak ceritanya, oh anakku, sini, 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 sini. Gak ada. Gak ada itu. Oh ini cucuku, Masya Allah. Gak ada kayak gitu-gitu tuh. Kapan itu? Nanti di surga baru. Kalau sudah masuk surga baru, kita akan, kalau masih di padang mahsyat itu jamaah, masih padang mahsyat, masih hari, gak ngurus kita orang lain itu. Kita taunya selamat diri kita. Disitulah akan kita melihat bagaimana manusia itu sangat egois terhadap dirinya. Sangat egois terhadap dirinya. Kita kan kalau di dunia ketemu sama cucu, ya oh, Masya Allah cucu, sini saya. Ketemu sama anak, ayo nak sini. Pas dibangkitkan. Gak ada. Gak ada. Apalagi mau menawarkan, sini lek, sini lek, mau beli apa mainan? Gak ada mainan di sana, ya, gak ada. Semua sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk, iya. Bahkan saking sibuknya kita pada hari itu, coba lihat ketika Nabi menceritakan bagaimana manusia itu berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam untuk meminta supaya segera ditegakkannya hari perhitungan. Adam tidak bisa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, terakhir baru datang kepada Nabi SAW. Barulah hari perhitungan itu dimulai. Sibuk sama dirinya sendiri, sudah gak pikir orang lain. Nah, satu pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang disampaikan oleh Ibrahim At-Taimi ini, apa sih? Kita itu punya PR. Daripada kita digugat di akhirat oleh istri kita, di dunia sebaiknya kita persiapkan mereka. Nah, gitu caranya. Di dunia nih, sekarang kita persiapkan mereka, diajarkan mereka ini. Ya. Ajarkan. Kita ajarkan mereka, kita nasihati mereka, kita ingatkan kepada mereka. Daripada besok. Ya. Ini yang tidak kita harapkan. Taib. Kita lanjut sedikit. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu atau rahimahullahu taala anhu yajma'ul ulama. Dahulu Umar bin Abdul Aziz, nah ini dia.
Umar bin Abdul Aziz ini yang saya sebutkan tadi. Di beliau ini adalah seorang ulama sekaligus khalifah. Khalifah. Pintar beliau. Alim, pintar. Beliau punya anak, ya, anaknya disuruh belajar sama orang. Tahu kata dia, Umar bin Abdul Aziz ini bilang sama gurunya, "Kamu mau pukul dia." Kamu mau, tapi beliau enggak pernah bilang begini, "Kamu mau bunuh dia enggak." "Kamu pukul dia, kamu ajarin seperti apa? Ajarin dia. Itu hakmu sebagai guru, ajarkan dia supaya menjadi anak yang baik." Ah, ini kalau sekarang beda. Anak cubit dikit, hak asasi. Kekerasan gitu kan. Ya kalau enggak mau diajar, enggak ya sudah diajar dewe tahu gitu kan. Umar bin Abdul Aziz enggak mau pukul dia. Yang penting dia menjadi orang, ajarkan dia. Itu para ulama terdahulu seperti itu. Ya, beda sama kita sekarang ini. Kekerasan dalam dunia pendidikan. Gurunya dipidana, masya Allah. Kalau gitu ya gawe sekolah dewe, cuman ya, selesai perkara kan. Ya. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini, beliau pernah mengumpulkan para ulama. Yang mana tujuan dikumpulkan para ulama ini, fayatadzakarunal mauta, mereka saling mengingat kematian, wal kiamat dan hari kiamat, wal akhirah serta perkara-perkara akhirat, saling mengingatkan. Lalu apa yang terjadi? Fayabakuna hatta kana baina aidihim janazah, sampai-sampai mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah. Nangis. Itulah hati orang-orang yang benar-benar terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat akan kematian itu menjadikan air mata mereka menangis. Oleh karenanya, ada para ulama itu menulis sebuah buku yang berjudul dengan Ar-Raqa'iq. Apa sih Ar-Raqa'iq itu? Perkara-perkara yang bisa melembutkan hati. Nah, di antaranya yaitu masalah kematian itu bisa melembutkan hati. Kalau hati sudah lembut, hati sudah lunak, itu yang menyebabkan kita mudah untuk menangis. Kadang kenapa kita sulit untuk menangis, jemaah? Karena hati kita enggak lembut. Kasar hati kita itu. Ya. Maka harus ada kita itu membaca materi-materi yang berkaitan dengan Ar-Raqa'iq itu supaya menjadikan hati kita ini lembut, lunak. Ya, supaya hati kita ini tidak keras, tidak kasar, tidak kaku. Ya. Biar mudah untuk menangis. Karena mungkin selama ini terlalu lama ya, kita tidak menangisi akan dosa. Tapi coba kalau uang hilang, ya. Nangis kita. Apalagi ditinggal menikah oleh sang pujaan hati. Sajadi-jadinya menangis itu, bahkan membunuh diri. Sehingga ada sebuah istilah itu, Pak, cinta ditolak, dukun pun bertindak, katanya. Ya. Harusnya itu mati satu tumbuh 1000. Tapi para jamaah sekalian, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita masih mengambil bab ini karena memang banyak nasihat-nasihat dari para ulama yang berkaitan dengan bab yang mulia ini. Taib, sebelum kita tutup, Nam, silakan, Pak, monggo. Diapainnya nih? Oh, kalau dijelaskan satu pengajian, Pak. Intinya ayat itu satu. Nih, saya ringkas saja ya. Satu, itu merupakan perintah pertama dalam Al-Qur'an. Antum cari dari ayat dari surat Al-Fatihah sampai ayat itu belum ada perintah, baru pada ayat itu saja perintah pertama. Jadi perintah pertama itu Allah menyuruh kita bertauhid, menyembah hanya kepada Allah. Makanya Allah memanggil dengan sebutan apa? Ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi masuk tidak hanya orang mukmin tapi juga orang kafir masuk. Itu yang pertama. Bahwasanya ayat itu merupakan ayat pertama dalam Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk
bertauhid kepada Allah dan perintahnya adalah bertauhid. Yang kedua, ya, goal dari tauhid itu menjadikan hamba yang bertakwa. Tujuan orang yang bertauhid itu menjadi hamba yang bertakwa. Kalau ada orang bertauhid yang tidak bertauhid, dia tidak bisa bertakwa sama Allah. Dia tidak akan bisa mencapai derajat takwa. Karena takwa itu sangat erat kaitannya dengan seorang yang bertauhid kepada Allah. Ustaz, gimana kalau ada orang syirik tapi sholat? Maka dia tidak akan bisa mencapai derajat takwa. Karena syarat untuk mencapai ketakwaan itu adalah dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat itu menjelaskan kepada kita tentang seagung-agungnya perintah yang harus pertama kali kita perintahkan kepada diri kita dan kepada manusia yang lainnya adalah kita diperintahkan untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam setiap amal ibadah kita. Ah, itu tiga saja, Pak. Kalau kita mau bahas itu satu pengajian. Bisa enggak pulang kita ini? Ya. Ya, itu saja tiga itu yang disebutkan oleh banyak sebenarnya dari pelajaran dari ayat tersebut, ya, yang disebutkan oleh para ulama, tiga diantaranya yang saya sebutkan. Ada lagi? Ibu-ibu? Oh, tidur ibu-ibunya nih. Ya. Cukup ya? Tep. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.